Ratusan motor berknalpot bising terjaring razia Satlantas Polres Cimahi di kawasan Lembang. Tak hanya motor berknalpot brong yang ditindak, namun motor gede juga turut diangkut petugas. Dianggap mengganggu ketertiban masyarakat, ratusan sepeda motor berknalpot bising yang tidak standar dan motor gede Harley Davidson terjaring razia Satlantas Polres Cimahi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu kendaraan motor berknalpot bising diperhentikan lalu ditindak tegas. Razia dilakukan karena laporan warga yang terganggu akibat kendaraan yang menggunakan knalpot bising. Operasi knalpot tidak standar. Ini kami lakukan karena banyak aduan dari masyarakat, khususnya warga Lembang, kemudian yang sudah resah dengan adanya samori yang kendaraan yang knalpot tidak standar atau brong. Dalam razia ini polisi menahan lebih dari 100 motor yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar dan menindak sepeda motor yang tidak memakai helm dan tidak ada plat nomor. Kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK akan ditahan sementara di Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono iNews melaporkan.